Dia
Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada waktu kita buka ketikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak, kita langsung saja ya action ke lapangan dalam kegiatan PPDB dari Banyasari menuju sekolah SMP. Oke, kita berdasarkan pengalaman ya, ya. Jadi pengalaman merupakan guru terbaik. Itu yang paling nyata. Kadangkala teori tidak sejalan dengan praktik. Makanya kita berdasarkan pengalaman kita luruskan. Ibu dan Bapak perhatikan baik-baik. Pertama, kita masuk ke pendataan dimulai tanggal 22 Mei hari ini sampai 9 Juli. Ibu tenang wae ya, tenang pendataan seluruh minggu ada ayah sampai 9 Juli. Nah, pendataan itu Bu untuk menyatakan bahwa anak ibu mau sekolah di kota Bandung. Ini terjadi Bu karena ibu dan bapak orang tua Banyasari meeting ke orang yang akan membantu ke SMP tertentu, akhirnya ibu tidak ikut pendataan. Pas maupun dibantu dan diambil ke orang yang membereskannya, mentok karena ibu tidak punya password dan username. Karena tidak ikut pendataan, mulailah ibu tidak bisa masuk ke sana. Jadi ya, nah ini harus kami. Jadi penduduk Kota Bandung wajib ikut pendataan bagi mereka yang mau sekolahnya di SMP negeri. Jelas tuh? Pak jelas ya? Oke. Okay. Lanjut ya. Kelas C, kelas D, kelas E. Lagi hari Rabu, kelas C, kelas D, kelas E. Persyaratannya apa yang harus dibawa? Ibu akan jelaskan. Saya melengkapi. Ibu akta pemilik anak, KTP orang tua sesuai dengan kakak itu di scan, di PDF-kan, dibawa saat pendaftaran. Terus Pak, hasilnya dibawa enggak? Dibawa sertifikat kejuaraan sama di scan di bawah sekolah.
Pertanyaan yang mana di luar reputasi apa ya? Oke, ini sudah juga.
kebijakan ini dimainkan di PBDB tahun 2021 dan 2022